bagus banget. Ma, boleh misal petik gak buat hiasan di kamar? Jangan dong sayang. Yuk kita buat hiasan sendiri aja yuk. Pas banget nih, Mama beliin Michelle DIY Steam Paper. Mainan edukasi terbaru dari Crayola.id. Pertama ada Crayola Steam Paper Flower Science Kit. Ini bahan dan peralatannya, langsung kita buat yuk. Ini kita mau bikin bunganya dulu. Step-stepnya tinggal ikutin instruksinya aja ya, gak susah kok. Setelah jadi, tinggal kita hias sesuai kreasi kita. Kemudian kita masukin tinta ke dalam pot, kasih air dan lihat airnya mulai naik dan beri warna ke kelopak bunganya. Cantik banget kan? Selanjutnya kita mau bikin kupu-kupu pakai Crayola Steam Paper Butterfly Science Kit. Cara dan konsepnya hampir sama. Kita pasang kupunya, hias dan beri warna sesuai kreasi kita. DIY Steam Paper ini produk terbaru dari Crayola dan semua bahan yang digunakan non-toxic. Jadi aman digunakan anak-anak. Bermain DIY Steam Paper juga banyak manfaatnya loh. Selain untuk mengasah imajinasi dan kreativitas anak, bisa juga jadi teman quality time bareng anak di rumah. Terakhir kita punya Crayola Mini Marker Sprayers. Cara seru untuk coloring pakai alat ini nih. Masukkan spidolnya, jangan lupa dikunci dan dipompa dulu ya. Terus tinggal dispray deh. Seru dan pastinya bikin anak happy banget, apalagi yang hobi coloring. Yuk koleksi dan rasakan keseruan DIY Science Team hanya dari Crayola.id. Untuk detail harga dan produk dapat dibeli bisa dicek di caption ya. Jangan lupa follow Instagram Crayola.id, Toyspedia, dan subscribe YouTube Toyspedia untuk update terus mainan menarik lainnya.